Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengomentari isu dan desakan agar Gibran Rakabuming Raka batal dilantik menjadi Wakil Presiden. Menurut Mahfud, Gibran harus tetap dilantik. Komentar itu disampaikan Mahfud melalui podcast Terus Terang yang diunggah di channel YouTube pribadinya. Mahfud menyebut Gibran tidak bisa batal dilantik. Pasalnya hal itu akan menjadi gangguan secara politik. Terlebih pelantikan presiden dan wakilnya merupakan satu kesatuan. Sehingga, Prabowo akan terganggu jika Gibran batal dilantik menjadi Wapres. Sebaliknya, Mahfud memberikan saran beberapa pihak yang tidak menginginkan Gibran menjadi Wakil Presiden. Mantan Cawapres nomor urut 03 itu menyebut Gibran bisa ditindak setelah dilantik menjadi Wapres. Lantas Mahfud mengatakan tindakan itu bisa disebut sebagai negosiasi baru untuk membangun keadaban di dalam bernegara.